Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Alhamdulillah. Ini kita belajar baca Al-Qur'an. Kita kenali dulu nama-nama huruf di dalam huruf hijaiyah. Ini alif, ba, ta, fa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, za, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha. Ini lam sama alif. Lam seperti ini, digandeng sama alif. Setelah lam ada alifnya, menjadi seperti ini. Lam alif, hamzah, ya. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, dal, ra, za, sin, shin, sot, do, ta, do, ain, ghail, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Ini kalau di dalam bahasa Indonesia, A, B, T, ini TS, sa, C, H, biasanya pakai CH, kh, kh, d, dz, r, z, z, s, sy, sh, sot, dot, dl atau dh, sebagaimana Ramadan, Ramadelon tulisannya, atau to, th, z, dz, h, ain, wain, f, q, k, l, m, n, u, h. Ini y. Kalau dalam bahasa Arab ini lebih mudahnya. Bisa kita lihat yang atas ini namanya fathah, yang bawah namanya kasro, yang ini namanya dhamma. Untuk cara bacanya, ini menjadi A, I, U. Kalau di atas A, di kasro, di bawah I, kalau ini U, itu cara bacanya. Nah, contohnya begini, A, I, U, ini tadi B ya, B ditambah A menjadi ba, B, I, B, B, U, Bu, ba, B, Bu, A, I, U, ba, B, Bu. Ini T, T, A, ta, T, I, T, T, U, tu, ta, ti, tu, TS, ya, TSA, sa, TSI, si, TSU, su, sa, si, su, J, A, ja, J, I, J, J, U, ju, ja, J, ju, H, J, H, A, H, hi, hu, kah. Kalau ini tidak menjadi A tapi menjadi O. Kho bukan kha tapi kho. Ini khusus kho ya. Huruf kho, kah ini kalau dikasih fathah bukan menjadi kha tapi kho. Kho, khi, khu. Kalau yang lain tetap A. Kayak ini ba, ta,
sa ja ha. Ini bukan kha tapi ha. Tapi kho. Ya, kho khi khu. Kalau ini da da di di du du. Da di du. Kalau ini zal za zi zu. R O nah, sama ini bukan ra tapi ro. R O menjadi O sama dengan kho menjadi O. Ro ri ru. R O menjadi O sama dengan kho ini menjadi kho. Ro ri ru ini Z A Z Z I Z Z U Z Z Z Z S A S A S I C S U S S A S I S U ini S A S Y A S A S I S U ini S H O nah ini menjadi O juga So bukan S H tapi So S I S U. Ini juga menjadi O. Do, di, du. To, ti, tu. Zo, zi, zu. Jadi apa saja yang menjadi O tadi. Kho, ro, so, do, to, zo. Yang asalnya A dibaca O semua ini. Huruf. Nah, tadi itu. Kho. Ro, so, do, to, zo. Kalau ini tetap a, ain, a, ai, o. Ini juga diganti o. Ro, ri, ru. Nah, kalau ini fa, tetap a. Fa, fi, fu. Ini O ya. Ko, ki, ku. Ka, ki, ku. La, li, lu. L, A, la, L, I, li, L, U, lu. La, li, lu. M, A, ma, M, I, mi, M, U, mu. Ma, mi, mu. N, A, na, N, I, ni, N, U, nu. Na, ni, nu. W A W W I W W U U W W U H A H H I H H U U H H I U. Nah, ini lam alif panjang la L A A la L A A jadi la bukan la tapi la. Ini Y Y A ya ye i yi ye u yu ya yi yu. Jadi ada beberapa huruf ya, ini fathah yang di atas itu bacanya a, ini i, ini u, ini b a ba b i b b u bu t a ta t i t t u tu sa e s a sa s i c s u su sa si su C A C C I C C U C C C C C H H A H H I H H U H H I H. Adapun beberapa huruf yang menjadi fathahnya tidak A tapi kan menjadi O itu ada berapa saja, ini ada beberapa huruf. Nah, kalau kita hitung ada berapa huruf yang ketika di fathah tidak menjadi A tapi menjadi O. Satu kho ya. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Yang lain kalau di kasro ini I semua. I, B, T, C, G, H. Gak ada perubahan, semua sama. Sama dema U. Ini U semua. Untuk yang ini A ya, menjadi A, Ba, Ta.
Tapi ada beberapa huruf ketika dikasih fathah tidak menjadi huruf A tapi menjadi O. Nah, lebih mudahnya kita lihat di sini. Abata saja ha khoda za roza sa sha so do to do a go fa ko ka la ma na wa ha la a ya. Itu ya, lebih mudahnya kita hitung huruf-huruf yang menjadi O, fathahnya menjadi O bukan A. Kalau ini kan A, Ba, Ta, Sa, Ja, Ha, Da, Za, Za, Sa, Sha, A, Fa, Ka, La, Ma, Na, Wa, Ha, La, A, Ya. Ini yang fathahnya tidak menjadi A tapi menjadi O. Contohnya ada 8 di sini ya. Kho, ro, so, do, to, zo, go, ko. Ini pertemuan pertama perdana kita di channel Thoriqus Salam Indonesia, Pondok Pesantren atau Ma'had Thoriqus Salam Indonesia. Berusaha memudahkan kita belajar Al-Quran melalui YouTube. Nah, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini alhamdulillah. Ihdinash shirotal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tadi kita ngaji di sini. Musalla Thoriqus Salam. Ini kita menuju ini gedung base camp IPNU IPPNU. Kita lihat. Ini ada peralatan terbang. Ini peralatan sound dan lain sebagainya. Mari kita itu gedung kita. Alhamdulillah tadi malam juga dibuat ngaji Prainur. Ini Ma'had Thoriqus Salam alhamdulillah 7 bulan jadi. Ini tanggal dan minta untuk pondasinya minta gambar Maimun. Alhamdulillah keberkahan dilimpahkan oleh Allah SWT 7 bulan jadi. Dan mohon doanya, ini sebelah baratnya Ma'had Thoriqus Salam ini sedang dalam masa pembebasan, panjangnya 20 meter ya. Nah, sampai di situ ada tandanya. Mohon doanya mudah-mudahan segera diberikan kelapangan rezeki oleh Allah agar cepat lunas ini tandanya.